Malam tadi di Stadium Hang Jebat Kerubung berlangsung perlawanan kumpulan C membabitkan pertemuan antara polis diraja Malaysia PDRM menentang Johor Darul Takzim JDT yang turun tanpa seorang pun pemain import. Dalam perlawanan itu, kedua-dua pasukan terikat satu sama. Separuh masa pertama menyaksikan PDRM lebih garang dengan menguasai perlawanan dengan mendapat banyak peluang namun kesemuanya dipersisihkan. Penyerang The Corps Muhammad Safwan Baharudin nyaris meletakkan pasukannya di depan namun gerakannya berjaya dihadang pertahanan JDT seawal minit keempat. Safwan sekali lagi mendapat peluang di depan gawang JDT tetapi rembatannya terkena palang hasil hantaran rakan pasukannya Iskandar Ismail. JDT turut mendapat dua peluang terbaik pada minit ke-40 menerusi Kapten Pasukan Syafiq Rahim yang rembatannya berjaya ditepis penjaga gol PDRM Muhammad Hafiz Nazli. Tiada sebarang jaringan tercipta sepanjang separuh masa pertama. Bermula babak kedua, JDT melakukan tiga pertukaran serentak dan lihat dapat mengimbangi penguasaan bola. Sehinggalah pada minit ke-70, JDT menghasilkan gol pertama perlawanan hasil jaringan sendiri pertahanan PDRM Ruben Tayaparan yang tertampan masuk bola hantaran Amri Yahya dari sebelah kanan. Tersentak dengan jaringan itu, PDRM menggandakan asakan mencari gol penyamaan dan akhirnya Muhammad Safwan muncul wira dengan menjaringkan gol penting itu pada masa kecederaan. Gol berpunca daripada hantaran Amir Saiful Badri yang ditanduk kemas Safwan bagi membolehkan PDRM mencuri satu mata penting daripada JDT.